Cobanya sendiri. Tubuhnya berayun begitu banyak sehingga ia nyaris jatuh beberapa kali, tetapi ia berhasil mengandalkan kontrol terampil yang ia miliki atas otot-ototnya untuk menstabilkan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da-da, bye-bye.